Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa balik dengan saya di dalam channel tutorial tentang alarm mobil. Di vlog kali ini saya akan saya sharing ya tentang posisi di mana ya sebetulnya alarm di mobil Innova itu ya posisinya. Kadang teman-teman agak susah ya untuk mengetahui posisi alarm, apakah di modul di mesinnya atau di modul mobilnya ataukah di mana. Di sini, di video kali ini, saya berkesempatan untuk pemasangan GPS dan di sini juga akan saya sharing ya tentang posisi alarm Innova ya. Jadi sebetulnya posisi Innova itu agak susah ya di mencarinya karena harus membongkar di sini ya, membongkar di speedometer ya. Jadi kalau teman-teman cari di bawah itu tidak akan ketemu alarm modul alarmnya, dan modulnya itu ada di sini ya. Teman-teman, jadi ada di posisi ini ya. Di belakangnya speedometer persis. Ini ada modul aslinya, terus ini sudah diganti dengan alarm yang baru karena mungkin modulnya yang lama sudah rusak ya. Jadi posisi modul alarm di Innova ya, Innova lama ya, ini posisinya ada di baliknya speedometer. Jadi teman-teman harus membongkar speedometernya terlebih dahulu. Dan di sini agak susah ya di membuka tutupnya ya, membuka plastik tutupnya depannya speedometernya ya. Teman-teman harus hati-hati karena kalau tidak itu bisa patah ya, di karena agak susah tadi melepasnya ya. Di ini ada switchnya itu ganjel di tempat duduknya. Nah, tempat duduknya itu seperti ini. Kancingan cuma narik aja, dan tutup setir yang bawah juga harus dilepas ya, biar tutup atasnya ini bisa dibuka juga. Jadi itu ya posisinya, itu ada di sini. Teman-teman kalau mau mengganti alarmnya mendingan tempatnya posisi di sini ya, lebih enak. Atau mungkin kalau alarmnya yang lama nggak dilepas ya bisa aja langsung masang di sana. Alarm yang aslinya nggak dilepas, teman-teman bisa langsung masangnya di bawah sini untuk alarmnya. Ini ada tambahan modul baru, apa mungkin modul yang lama sentralnya rusak atau gimana ini. Sebetulnya nggak usah pakai ini ya, karena di Innova ini sudah ada central locknya. Harusnya main negatif aja sudah bisa, jadi nggak perlu nambah modul central lock, nggak usah. Jadi itu ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencari, selamat membuka dan memasang alarm yang baru di mobil Innovanya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini akan saya sharing juga ya tentang bagaimana cara memasangkan GPS, mengambil strumnya, kemudian mengambil cutoff endingnya. Saya taruh di sebelah sini ya GPS-nya. Itu ada stiker kuning itu ya. Jadi untuk pemasangannya, teman-teman untuk ngambil strumnya itu ada di sini. Di sini nanti di soket yang ini, yang di kontak ini ya. Untuk cutoff engine-nya, saya di sini menggunakan starter aja untuk mematikan mesinnya, yaitu kabel warna hitam strip putih ini ya. Ini saya potong, terus saya masukkan ke relay. Relaynya ada di sini.
relainya yang kabel dari starter ini saya potong kabel warna hitam strip putih, kemudian saya masukkan ke soket relainya yang kabel hijau. Jadi satu ujungnya saya masukkan ke hijau, satu ujungnya lagi di hijau juga. Kemudian kabel kuning ini ada dari modul GPS nya kemudian kabel putih ini dari kontak on, dan kontak on saya gabung di modulnya juga. Modulnya juga di sini ada kabel putih. Saya ngambilnya lebih dekat di alarm ini aja ya. Jadi di alarm universal ini ada soket kecil, kabelnya warna putih, yaitu adalah kabel warna kontak on. Kabel putih yaitu strung dari kontak on. Di sini di kontak on di kabel putih ini ada strungnya. Kemudian untuk standby strum langsung dari GPS biar kuat itu saya ambilkan di kabel besar, itu yang kabel ini ya, putih strip merah ya. Di kontaknya ini kabel putih strip merah ini ada ke strum langsung, dan jangan dipasang di yang kecil-kecil ini ya, nanti akan mempengaruhi alarmnya. Jadi instalasi untuk pemasangan modul GPS seperti itu. Groundnya saya ikutkan di groundnya alarm juga yang kabel hitam ya. Jadi di kabel GPS itu ada kabel hitam, kemudian putih adalah kontak on, merah adalah strum langsung, kemudian kuning adalah penggerak relay. Ada, jadi kalau dimatikan dari jauh, kabel kuning ini keluar tegangan negatifnya akan menggerakkan relaynya. Ya, seperti itu ya cara pemasangan instalasinya. Untuk servernya ya, teman-teman bisa tanya-tanya ya melalui WA, karena saya di sini menggunakan server yang personal, yang bagus dan dijamin bisa nerima satelit sampai 10 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.